Ya, halo guys. Promo awal tahun Toyota. Dan di sini guys, lagi ada promo Obralnik tahun 2023 guys. Dan ini kabarnya tinggal sedikit, dan juga diskonnya gede, dan juga ada promo DP CPR, dan juga ada paket kredit, nggak pakai survei, nggak pakai B-checking. Nah, kita akan bongkar apa aja promonya yang pasti paling murah. Come on guys. Oke guys, nah untuk informasi lengkap masalah harga promo diskon yang paling murah sudah ada Bos Doni, gimana kabarnya? Halo Om, alhamdulillah baik Om. Selamat tahun baru ya Om. Oh iya, tahun baru nih ya. Iya, selamat buat teman-teman juga yang lagi nonton. Selamat tahun baru dari Doni Tunas Toyota Amuru. Dan ini guys, untuk kawan-kawan yang hunting mobil buat nanti lebaran, puasa, yes. Sekarang paling pas ya. Betul, ada dua pilihan. Bisa dapat nik lama. Ya. Harga lama, diskonnya pun mantap. Betul. Atau kawan-kawan pengen beli nik baru, sekarang paling pas. Benar, benar banget. Benar karena banget, kalau kawan-kawan tunggu sampai nanti menjelang puasa, ya. Berebutan. Berebutan. Diskonnya pun, Betul. Leasingnya juga galau. Karena menjelang liburan ya Om ya. Betul, nah. Sekarang udah paling pas, dapat yes. Harganya spesial. Dan dapat hitungannya luar biasa murah. Pastinya. Pastinya Om. Oke, yang pertama lokasi di mana bosku? Oke, lokasi Doni di Tunas Toyota Ayam Uruk, di Jalan Ayam Uruk nomor 52 sampai 53. Yang kedua nomor HP? Nomor HP Doni di 0878-800-925. Terus ada nomor simpatinya juga Om, 0822-1023-2525. Nah untuk kawan-kawan supaya dapat promo terbaik harus japri, janjian, betul. Dengan Pak Doni di lokasi ya. Yes, benar banget Om. Jangan beda orang. Atau ada cara kedua, kawan-kawan bisa japri, ya. Oke hitungannya bisa SPK online. Benar, udah ya, gampang, simpel Om. Lebih gampang ya. Benar. Lebih kekinian, nggak ya. Kena hujan. Benar. Nggak kebanjiran. Benar, dan kita trusted Om. Dealer trusted, salesnya juga terbaik dan terpercaya Om. Mantap. Yes, jadi teman-teman nggak perlu ragu. Oke, kalau kawan-kawan pengen test drive, bisa ya. Ke rumah atau ke kantor? Bisa, mau ke kantor kita juga boleh Om, ke rumah teman-teman juga boleh. Tinggal share aja, chat di WA, share lokasi, kita meluncur. Untuk area mana aja? Area Jabodetabek Om, pastinya. Jabodetabek ya. Ya. Sama next, bisa nggak trade-in? Trade-in bisa banget. Ya, seperti video-video sebelumnya, kita ada tunas used car ya Om ya. Oke. Harga tinggi dijamin, kemudian juga bisa mobilnya dipakai dulu, sampai mobil barunya datang. Lebih aman, nyaman, dan bener. Lebih happy, nggak pakai pusing ya. Benar banget, benar banget. Oke, kita nggak pakai lama. Ini yes. Bahas nik lama dulu ya. Boleh. Kita yang boleh. Pertama akan bahas Agya nih. Boleh, Agya. Masih ada barang? Masih Om, yang Matic ya. Kita bicara Matic aja dah sekarang. Untuk yang Agya yang Matic Om. Berapa harganya? Harganya itu di angka 191.400. Itu Agya G-Matic ya? G-Matic, gitu. Oke, itu adalah harga OTR. Harga OTR. Ada potongan? Ada dong pastinya. Potongannya japri aja. Benar. Ada yang tanya, kok nggak dibahas video? Nggak boleh ya, ada ya, benar. Tapi kawan-kawan japri aja. Di sini, terbaik. Pastinya Om, boleh dibanding kalau misalnya teman-teman udah dapat hitungan, boleh banding ke Doni. Bandingkan. Dan dijamin pasti lebih murah. Ini sorry guys, lagi agak ramai karena memang dealer ramai sekali. Benar. Banyak konsumen. Benar. Banyak benar, yang beli. Benar. Oke, untuk diskon japri aja dan ya. Ini yang ditunggu kawan-kawan. Paket ya. DP murah berapa nih kalau yang Matic ini? Boleh. Kalau untuk yang Agya G-CVT, DP murahnya itu di angka 12 juta. Oke. Okay. Ya. Angsurannya 3,7 Om. Murah ya? Murah Om. Masih di bawah 4 ya? Masih di bawah 4. Itu untuk yang Agya G-CVT ya? Betul. Kalau tanya, yang E udah laku? Yang E ini belum sih Om. Nah, kalau mau boleh nih. Berapa harganya? Dari video kita kemarin kirain udah ini ya Om ya. Iya, soalnya ternyata cancel Om. Oke, gitu. Oke. Jadi masih free nih. Berapa harganya? Harganya ini tipe e-manual itu sekitar 160-an ya Om. Ada potongan lagi ya? Ada dong. Luar biasa. Ada potongan. DP-nya mulai di angka 5 juta Om. Oke. Okay. Yang ini ya. Nah, boleh 5 juta boleh bawa okay. Pulang. Oke. Okay. Gitu dia. Angsurannya sekitar 3,6 ya. Oke. Okay. 3,6 3,7 lah. Japri lengkapnya ya. Betul. Oke, okay, dan ini yang ditunggu juga sama kawan-kawan.
pakai tato proof. Oke. Okay. Ada ya? Ada dong. Itu buat kawan-kawan yang agak pusing, nggak ya. Pakai survei, nggak pakai bay checking. Betul. Untuk mau kontrak aman ya. Boleh. Untuk yang tato proofnya kita bicara yang agi-agi CVT om ya. Iya. Agi-agi CVT itu di angka 23 juta, angsuran 3,5. Oke. Okay. Ya. Kalau mau agak lebih murah lagi ada juga 15 juta angsuran 3,6. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih. Murah semuanya. Murah semuanya, nggak ada yang mahal. Bukan main ya, itu untuk Agia ya. Betul. Oke om, ini juga banyak kawan-kawan pengen LCGC buat mudik, tapi siap. 3 baris. Ada om, kalian. Masih ada barang? Masih ada, nggak banyak. Tipe apa aja yang ada? Oke, okay, untuk Agia sendiri lebih ke yang kalau ini beda nih sama yang tadi Agia. Iya. Kalau kalian di G manual. Tipe G manual. G manual ya? Masih ada. Oke. Berapa harga? Kalau geometriknya agak susah om. Berapa harga mulainya? Harga mulainya G-nya itu di angka 178. 173. 173 200. Itu untuk G manual. G manual. Habis. Habis. Oke, langsung aja ya tuh untuk tipe yang G manual. Ya, G manual. Dan itu adalah harga OTR. Harga OTR om. Masih ada potongan. Masih ada potongan. Potongannya japri aja. Japri aja. Bukan luar biasa main. Pokoknya om. Iya, jangan tunggu sampai nanti nik baru lumayan juga nih. Benar, benar, benar. Oke, langsung yang ditunggu kawan-kawan ada pakai DP murah. Ada. Jadi okay. Kalau DP murah itu ada DP 5 juta. Oke. Okay. Tapi untuk kalia E om, manual. Cuma karena kalia E manualnya habis. Oke. Okay. Ke G aja ya, G manual boleh, ya. Boleh, boleh. Kalia G manual itu DP-nya 9 juta aja kasih om. Oke. Okay. 9 juta angsurannya 3,4. Murah juga ya? Murah dong om. 5 tahun ya? 5 tahun. Nah itu adalah untuk paket DP CPR. Dan betul. Next juga ada paket auto proof ya? Ada. Untuk yang kita bicara kali ya game manual ya om ya. Okay. DP auto proofnya di angka 20 juta, okay. Angsuran 3,1. Mau dibawanya dikit, 15 juta, angsuran 3,2. Enak ya? Yes. Hitungannya sudah jelas terang benar. Benderang. Terang benderang. Tinggal pilih. Atau kawan-kawan pengen tambah DP, atau pengen 8 tahun, bisa. Boleh, ya? bisa. 8 tahun bisa, masih bisa. Apakah ada leasingnya? Gitu dia. 8 tahun bisa dibawa 2 asurannya ya. Betul. Japri tapi hitungan DP-nya beda lagi om ya. Tambah lagi ya. Iya, nanti japri aja. Siap. Oke, itu kalian masih ada barang, cepat kontak aja untuk yes. Stok dan warna. Benar. Dan berikutnya, nah ini juga banyak kawan-kawan pengen mudik mewah nyaman pakai Avanza. Yes, mobil sisi tahu mah tuh. Ada barang? Pastinya. Ada masih. Nah, sama juga nih. Hah. Kalau Avanza dia sisa tinggal yang 1,3 E manual. Oke. Okay. Masih ada. Tenang, jangan khawatir. Sama 1,5 G CVT. Nah, G manual udah habis, Om. Okay, itu dia. Oke, kan tipe E harganya boleh juga nih. Iya dong. Berapa harga mulainya? Oke. Okay. Untuk Avanza itu di angka 235, Om. Harga 235 100 ya. 235 itu harga nik lama ya, masih betul. Harga lama dan ada potongan lagi. Ada potongan lagi. Potongannya nih, aduh. Aduh. Ini ngeri-ngeri nih. Lumayan, pokoknya bisa diadu dah. Bisa diadu dijamin ya. Murah. Dijamin murah. Oke, kayak biasa yang ditunggu kawan-kawan. Paket DP murah bisa. Oke, ada om. Avanza yang manual kita kasih om ya. DP 10 aja. Oke. Angsurannya 4,5 om. Selama 5 tahun ya. 5 tahun. Itu adalah paket DP CPR. DP CPR. Dan juga ada paket auto proof ya. Ada auto proof. Auto proofnya di angka 25 om. Oke. Okay. Angsurannya 4,2. Cakep juga ya. Turun dikit, 20 juta angsuran 4,3. Oke, okay. Gitu. Tinggal pilih, tinggal kawan ajukan, pilih mana ya. Benar. Pengen yang pilih. Gampang ada, yang murah ada. Benar. Semuanya murah. Semuanya murah. Dan berikutnya. Semuanya murah. Kawan-kawan pengen mudik. Siap. Mobil mewah, nyaman, terjangkau, ada Veloz juga nih. Ada Veloz. Masih ada barang? Ada nggak banyak. Tinggal dikit ada nggak ya. Banyak. Jadi sekarang Veloz itu lebih ke tipe Q CVT. Oke. Okay. Nah, karena kalau yang apa tipe manualnya udah habis om. Habis ya? Habis, laku keras om. Berarti kawan. Siap. Berapa harganya pak? Gimana? Harganya? Harganya tipe V, tipe Q CVT di angka 313 juta 300 om. Itu OTR ya? Harga OTR. Ada potongan dan ini potongannya juga oke. Okay. Ini potongannya juga sama kayak Avanza, ngeri-ngeri lah pokoknya. Gede banget ya? Gede banget om. Oke, okay, langsung yang ditunggu kawan-kawan paket DP murah ada ya? Ada dong. Oke, okay. Untuk Veloz yang Q, kita bicara Q ya om ya. Okay. Q CVT ya, karena Veloz manualnya kan udah habis kan? Iya, iya. Q CVT-nya itu di angka DP 23 juta, angsuran 5,8. Itu masih murah ya? Di bawah 6 om. Dapat yang CVT lagi ya? Q CVT ya? Iya. Dia udah lengkap. Sudah ada kamera 360. Oh gitu. Iya. Kemudian udah ada wireless charging om. Oh, fiturnya okay. Lengkap. Gitu. Buat kawan-kawan yang pengen mobil mewah buat mudik ya. Betul. Bikin mertua sama sayang. Bener banget. Ini mobil Veloz ini yang paling oke sih menurut saya om. Iya worth it fiturnya banget ya. Fiturnya lengkap.
harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, langsung deh. Sekarang paket untuk auto proof ada ya? Ada dong. Auto proofnya QCVT itu di angka, sebentar dong, 40 juta. Oke. Angsurannya 5,4. Oh, menarik ya. Ya, mundur dikit nih, kurang dikit, 36 juta, angsuran 5,6. Tinggal pilih ya? Tinggal pilih, semuanya murah, cepetan. Untuk stok warna, Japri aja. Ya, kalau untuk warna, kalau boleh saran buat teman-teman, jangan pilih warna, Om. Karena stok paling cuma paling ya hitam, silver, atau putih, Om. Itu paling doang palingan. Paling gampang sih, ajukan aja, Pak Dunit, ada warna apa saya ikut aja gitu ya. Langsung ya. Kalau mau 2023 ya, tapi kalau teman-teman bicara kalau mau 2024, udah bisa, Om. Ya. Ah, ini tapi. Nggak apa-apa, dapat harga awal masih harga awal, namanya. Ya. Cuma agak bedanya di ini aja, Om, di diskonnya aja. Diskonnya ya? Diskonnya aja. Okay. Cuma kalau bunga, masih murah kok. Terbaik aman. Ya? Oke. Okay. Pak, ini juga banyak kawan-kawan pengen tanya soal mobil. Siap. SUV 2 baris yang hybrid, yang kereta itu. Ada primadona kita. Waduh. Yaris Cross. Okay. Yaris Cross. Masih ada barang. Oke, okay, kita akan bongkar promo Yaris Cross. Come let's go. Oke, okay, guys. Toyota Yaris Cross. Ini adalah sebuah mobil compact SUV. Betul. Piala. Yes, benar banget. Harganya pun terjangkau. Terjangkau banget, Om. Manis-manis. Dan kabarnya stoknya ini borong habis ini. Tapi masih ada barang. Masih ada, ya? Masih ada. Nggak banyak sih, Om. Yang ada tipe aja, Pak? Apa aja? Oke, okay. Untuk Yaris Cross itu ada yang tipe bensin, yang tipe GR CVT. Dan juga yang SS, hybrid, yang paling tinggi, yang paling tinggi. Itu yang bensin ya. Bensin ya. Kalau yang GR-nya itu yang GR TSS yang 1 ton. Oke. Okay. Ada nggak hybrid? Yang hybridnya ada. Ada juga ya? Ada. Nah, jadi buat kawan-kawan, kalau pengen beli Yaris Cross sekarang paling pas. Kenapa? Tunggu unik baru, ini naik harganya lumayan juga nih. Lumayan sih. Lumayan, Om. Mobil mewah ya? Iya. Ini dapat harga lama, diskonnya pun ada. Wah, kalau ini terakhir itu diskonnya udah di angka 2 digit, Om. Oh gitu ya? Iya. Jadi ini hybridnya oke banget. Diskonnya juga oke banget, saya. Cakep nih. Nah, ini butuh kawan-kawan cari mobil hybrid yang murah. Mewah dan harganya terjangkau. Terjangkau. Dan ini hybridnya beneran ini? Beneran, Om. Bukan bukanan. Pastinya, Om. Oke, langsung deh ke harga aja, Pak. Boleh, Pak, ya? Siap. Oke, untuk Yaris Cross yang tipe GR, yang bensin dulu ya, Om, ya? Oke, oke. Kita bicara yang bensin, yang CVT GR ya, TSS, itu di angka 420 juta, Om. Oke. Okay. 420 juta. Belum potong diskon ya? Iya, iya. Nah, kemudian, kalau untuk yang GR Hybrid, CVT TSS 2 ton ya, Om, ya tadi ya. Salah gue, saya 1 ton. Yang hadir itu yang 2 ton. Oke. Okay. Itu 453,9. Jadi beda nih, kayak gini nih, warna gini nih ada nih. Oke, jadi beda 30 jutaan ya. Betul. Antara biasa sama hybrid ya. Ya, beda 30 jutaan. Tinggal pilih kawan-kawan. Benar banget. Pilih yang mana. Dan itu masih harga OTR. Benar. Diskonnya luar biasa. Waduh, luar biasa, Om, beneran. Oke ya. Serius. Jadi buat kawan-kawan yang hunting mobil di harganya daripada beli yang biasa, betul. Mending beli yang luar biasa. Benar. Daripada yang biasa apa dua baris juga, terus ada sunroof-sunroofannya juga. Ini juga ada hybridnya, tenang teman-teman. Nah, itu guys. Ada hybridnya. Oke. Gitu. Mantap. Langsung aja yang ditunggu kawan-kawan. Pakai DP boleh. Murah ada. DP murah untuk Yaris Cross yang bensin ya, Om ya. Iya. Di angka 60 juta. Oke. Okay. Angsurannya 7,9. Oke. Okay. Itu bensin ya. Kemudian kalau untuk yang langsung bicara hybrid ya, Om ya? Boleh. Hybridnya kalau yang DP murahnya 80 juta, angsurannya 8,5. Oke sih ya. Dapat tipe yang GR semua ya? Ya, tipe yang GR semua. Sudah full spec ya? Sudah full spec, betul. Dan itu adalah untuk paket DP murah? DP murah, Om. Ada auto proof? Ada dong, kita kasih, Om. Mantap. Auto proof-nya itu di angka DP-nya 150 juta aja untuk yang bensin, angsurannya 6 juta. Oke. Okay. Kemudian kalau untuk yang hybridnya 160 juta, angsuran 6,8. Oke, okay, tinggal pilih aja atau kawan-kawan tinggal ajukan, saya pengen DP sekian, bisa diatur ya. Bisa banget. Mau 8 banget. Tahun silakan. Bisa banget. 10 tahun jangan ya. Kelamaan. Aduh, kelamaan dong. Nah, udah saatnya tuh ganti baru itu, Om. Nah, sama ini, Pak. Siap. Untuk Raze masih ada barang? Raze masih ada barang, Om. Gitu ya. Tapi dia lebih ke yang 1000cc GR ya. Oh, jadi GR. Japri aja ya. Betul. Stok hitungannya ya. Betul. Diskonnya pun juga lagi oke banget. Lagi oke banget untuk Razer. Dan betul. Ini juga banyak kawan-kawan pengen mobil buat mudik 3 baris, tapi yang SUV tarikan belakang. Masih ada RAS. Masih ada barang ya. Masih ada barang. Yang tipe GR Matic, Om. Oh, wah. GR Matic masih ada. Oke banget tuh. Iya.
Diskonnya oke banget. Oke banget om, 2 digit juga. Langsung jawab aja cepetan. Bener, ya. Benar, 2 digit juga. Oke, langsung kontak untuk warna, tipe stok, dan yes, hitungannya, dan diskonnya udah pasti gak ada lawan. Betul. Dan ngeri. Lagi disclaimer lagi ya, untuk warna, usahakan jangan milih sih om. Paling kita kalau untuk warna, kalau Yaris Cross gini, warna kayak gini masih ada nih. Oke. Merah, putih, itu hitam masih ada. Cuma kalau untuk kayak Ryzer, untuk Rush, paling hitam, silver, putih. Gini aja, warna boleh milih, tapi yang baru. Iya benar. Boleh, Indan. Indan ya teman-teman. Cuma ya, lagi-lagi tuh kalau 2024, diskonnya beda lagi, om. Beda ya? Beda lagi. Lebih okay, kecil biasanya sih, om. Ya, gitu, tinggal pilih aja. Tapi menang di 2024, gitu doang. Iya sih, memang sih. Nah, tinggal atur. Yes. Dan berikutnya, nah ini juga banyak kawan-kawan nanya soal Innova Genic. Ada dong, om. Nah, masih ini ada. Masih ada. Genic. Yes. Kawan-kawan beli nik lama, itu hematnya luar biasa. Benar. Karena kalau baru naik harga lumayan ya. Benar, benar banget. Oke, nah kita akan bongkar promo Innova Genic. Come on guys. Let's go. Oke guys, go. Berikutnya mobil keluarga mewah, nyaman. Ya. Dan simbol keluarga mapan bahagia. Pastinya. Orang kaya wajib punya ini. Orang kaya wajib punya nih, ini atau Alphard ya. Yes, benar. Tinggal pilih. Benar. Tapi kalau kawan-kawan pengen yang lebih cepat dapatnya, ini. Ya. Ini nah, yang tipe Q, om. Tipe Q ya? Warna putih, tipe paling tinggi. Wih, cakep ya. Paling cakep. Ya, jadi kalau kawan-kawan sudah kasih ini ke keluarga, berarti kawan-kawan sudah memberikan terbaik buat keluarga ya? Pastinya, om. Pastinya. Berarti sudah jadi orang tua yang baik. Dijamin keluarga pasti bahagia, om. Bahagia ya? Bahagia. Istri selalu bahagia, senyum terus. Iyalah. Mukanya langsung glowing. Betul banget. Pak, ini masih ada barang? Ada dong, om. Ini cuma apa? Kalau untuk Innova Genic ya, yang hybrid tinggal ke dong, om. Tipe Q paling tinggi. Oke. Okay. Nah, karena kalau tipe V-nya tinggal dikit. Yang bensin? Bensinnya itu udah habis, jadi okay, tinggal hybrid doang nih. Jadi gini guys, buat kemarin kawan-kawan yang hunting tipe Q hybrid, ya, itu penuh dengan drama, ya, harus bayar voting. Sekarang kawan-kawan bisa beli langsung ya? Betul, betul banget om. Harga normal? Harga normal. Ada potongan? Ada pastinya. Dan diskonnya hampir 2 digit. Wah, cakep nih. Gila kan? Japri aja buat Japri aja, ya, benar. Oke, berarti ada tinggal tipe Q hybrid. Tipe Q ya, warnanya juga tinggal warna putih om. Ini warna juara lah. Warna juara, okay, premium lah, color. Ah, oke, okay, ini berapa harganya pak? Harganya untuk tipe Q itu di harga 627.600. Itu adalah harga OTM. Harga OTM. Ada di gunting-gunting harganya nanti ya? Ada dong, 2 digit om. Japri. Oke, langsung deh yang nggak pakai lama, yang ditunggu kawan-kawan. Oke. Okay. DP murah. DP murah ya. Nah. Untuk Q yang tipe Q itu di angka DP-nya yang Q hybrid di angka 130 om. Oke. Okay. Nah, angsurannya di angka 11. DP murah ya? DP murah. Dan juga ada paket autoproof. Ada dong autoproofnya om. Nah. DP autoproofnya di angka 210 om. Oke. Okay. Angsurannya di angka 8,8. Tinggal pilih aja. Dan betul, ini biasanya berikan orang-orang kaya nih. Tinggal yes, ajukan aja. Benar, benar. Mau cash monggo ya. Benar. Kalau mau cash langsung kita kirim langsung mobilnya om. Siap. Ya guys, kalau kawan-kawan tunggu nih baru naik lumayan. Ya, betul. Mending beli ini dapat harga lama diskonnya spektakuler. Benar. Luar benar, biasa. Benar ya, banget om. Dia kan ada captain seat-nya, iya, terus ada panoramic sunroof-nya. Dan udah hybrid. Bagus banget fiturnya. Dan gini guys, kalau kawan-kawan tunggu nik baru, takutnya ya jadi apa, drama lagi, inden oh, lagi. Ya, nunggu lagi om, ya kan? Aping lagi. Benar. Heboh lagi tuh. Benar. Oh ya, untuk Alphard itu berapa lama Pak indennya Pak? Oke, okay, untuk Alphard udah bisa ready, udah bisa inden ya om ya? Ah. Belum ready, masih inden. Gini guys, kawan-kawan cepat aja kontak, dan ini baru awal-awal tahun masih oke okay, ya? Betul, betul-betul banget. Dari pengalaman biasanya pertengahan naik harga? Biasanya gitu sih om, biasanya gitu. Tapi kemungkinan sih dalam waktu mungkin di tahun ini mungkin di sebelum semester pertama habis, mungkin udah bisa dapat sih om. Oh, japri aja ya? Ya, kan kalau setahun 2 semester ya. Hmm. Mungkin semester pertama udah dapat, pasti dapat alokasi om. Oke. Okay. Cuma bulannya kita belum bisa janji ya. Siap. Aa. Dan Fortuner nik lama habis ya? Fortuner udah habis om. Ya, udah habis. Jadi kita bicara Fortuner itu adalah mobil yang kemarin itu di Desember, itu bukan susah jual. Betul. Bukan, tapi susah berebutannya. Iya, banyak customer keliling dealer untuk cari stoknya ya. Betul, betul banget om. Laris manis, dan juga kan potongannya oke okay banget. Benar. Tapi nik baru japri aja ya. Benar. Om, bicara tentang Alphard om. Oke. Okay. Jadi kalau aku mau spill dikit ya. Boleh. Alphard itu kalau untuk yang harganya sudah ada om. Hmm. Jadi kita yang hybridnya, kita adanya yang Modelista om. Oh, Modelista itu bedanya dia ya, ada body kit ya. Ya, ya itu ya, di angka 1,7. Oke. Okay. 22
500 itu okay. Untuk yang biasa. Premium colornya 17726. Oke. Okay. Itu yang premium color. Gitu. Oke, itu adalah harga untuk indennya ya. Betul. Udah pasti nggak ada potongan. Nggak ada sih, Om. Inden, bos. Sama kayak Innova dulu, belum ada. Iya. Untuk yang hybrid. Aja, cuma ya. Mungkin alokasi unit bisa lebih cepat aja dapat ya, Om. Ya, dan kita bicara Alphard itu adalah mobil CBU ya. Ya, betul. Tentu alokasi nggak banyak, jadi kalau kawan-kawan pengen, cepat kontak. Benar. Jangan tunggu sampai alokasinya habis. Ya, udah bisa inden ya. Ya, oke, langsung Japri okay. aja. Udah, semuanya? Udah. Oke, jadi kalau kita bahas promo Toyota, ini adalah cabang yang oke banget ya. Pastinya, Om. Komplit, diskonnya juara. Yes. Paling murah deh. Ya. Tapi kalau kawan-kawan pengen hitungan yang paling mantap, harusnya berin berapa ya? Oke. Jangan lupa hubungin Doni Simarmata. Waduh, mantap. Hei, ala kita, Horas. Nomor HP Doni di 0878-800-900-25. Atau satu lagi simpati boleh, di ya. 0822-1023-2525. Lokasi? Di Tunas Toyota Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk nomor 52-53, Jakarta Barat. Oke okay, guys, cepat di kontak, yes. Murah ya. Pastinya, Om. Dan ditunggu SPK-nya. See you guys. Oke, okay, bye.